Hai guys, selamat datang ke On A Malab Channel. Nama aku Taufik dan hari ini aku nak review. Depan korang ni korang boleh tengok. Ini adalah Superman. Bukan, ini adalah Ultraman Trigger Figure Action. Di mana ini adalah bootleg kepada Ultraman Trigger UAF. Dia panggil Ultra Action Figure, tak silap aku. Ultra Action Figure ni dia murah sikit daripada SHF. Di mana dia tak sedetail SHF. Cuma korang boleh lah buat movement untuk macam budak-budak main action figure kan. Dan dekat sini korang boleh lihat, kita ada Ultraman Trigger sendiri, kita ada weapon dan kita ada Zephyrion pula. Apa tak nama dia? Aku lupa, nanti abang main tunjuk apa benda dia punya untuk changing, untuk bertukar menjadi Ultraman ni. Jom kita tengok, let's go. So dekat sini korang boleh lihat, dekat sini kita ada weapon pedang Ultraman Trigger. Kita ada dua pasang tangan, satu pasang kanan kiri dan satu pasang lagi. Dan kita ada, lupalah nama dia, nanti abang main tunjuk lagi sekali lagi. Kat situ. Okay. Dan aku agak tertanya-tanyalah apa kualiti yang bootleg ni bagi. So bagi aku mungkin kita akan tengok dari segi material ataupun design sendiri. So first thing first, aku nak tengok Ultraman Trigger ni. Sebab dia menarik tau dalam Shopee lah. Tapi aku tak tahu lah macam mana menarik ke tak. So guys, korang boleh lihat dekat sini Ultraman Trigger. Cat dia kalau depan mata aku, kepala ni agak mengecewakan lah. Tengok lebihan cat pada mata kan. Dan biru dia pun macam ala ta'ala je. And gold dia gold dia pun tak cantik lah bagi aku. Tak kemas. Ini kalau boleh, kalau boleh lah pin balik sendiri. Mesti lawa. Dan yang mengejutkan aku dari segi part dada dia ni agak detail. Walaupun warna macam sama juga warna dekat kepala, tapi lebih kemas lah sebab dia dah ada corak. So warna dia agak terletak dalam. Kejap je aku fokus sikit. Okay, korang boleh lihat kat sini. Kalau korang perasan dari segi part dada dia ni, kat sini ada lebih sikit, macam bulat. Sebenarnya Ultraman Trigger dia tak ada bulat macam ni. Tak silap aku, yang original dia tak adalah membulat sebegini tu. Dia akan sepatutnya ikut shape. So dari segi Ultraman Trigger bootleg ni, kat sini dia tipu dah, dia dah tebal kat bawah ni. Okay. So kita tengok lagi cat, boleh lah untuk RM30 punya mainan, boleh lah. Dan untuk berat, agak berat juga sebenarnya. Agak macam bukan pasal malam punya material. Maksud aku kan, kalau pasal malam kan dia macam RM19 tu kan, macam ringan dia macam kan, plastik murah. Dan aku rasa dia berat sebenarnya, berat. So agak solid kan, tak wiggle-wiggle pun. Nampak? Nice. So kita tengok articulation. So untuk articulation, kita pusing tangan. Tangan boleh pusing 360. So cat korang boleh lihat lah, ialah benda RM38. So nak expect apa kan, cat dengan 6 marks dia tu. And then untuk lipatkan tangan, so macam tu. So tangan boleh lipat. Aku risau sebab rasa dia sangat loose. Nampak? Tolak dia sangat loose, tapi masih lagi boleh grip lah, tak ada masalah. So tangan juga boleh pusing 360, which is senang untuk tarik. Nanti aku tarik.
So itu bahagian lengan. So sama je. So berbanding dengan SHF, dia tak adalah bahagian part ni. Dia memang satu satu body je. Dia takkan ada articulation di tengah. So dari segi kaki, okay, nice. Boleh, boleh, boleh lah untuk lipat kaki. Not bad. So kaki, tapak kaki ni loose, agak loose. Rasa agak loose. So mungkin lah untuk stand off standpoint, mungkin okey kot. Sebab dia just tapak saja kan. Sebab dari segi untuk betis ke lutut ni, betis peha ke betis, so dia agak agak ketat. So untuk peha boleh lah, tak adalah ketat sangat, tak adalah loose sangat. So dia just nice. So dari segi warna, bagi aku warna dari segi kalau cat merah, silver dan purple ni tak bad lah, boleh lah, boleh terima lah. Dan korang boleh tengok dekat bahagian belakang, agak detail, mengejutkan aku juga sebenarnya, agak detail, cuma cat lah, cat mengecewakan. Dan so itu ada skru-skru dia tu, korang boleh lihat. Nice ke tak sebenarnya? Bagi aku nice, body dah nice bagi aku. Macam dia tak kemaskan bahagian kepala je. Kalau bahagian kepala ni kemas balik, bagi aku memang nice. Sebab dia cat je kan. So kita tengok dari segi weapon dan lain-lain yang dia offer tu. So guys, dekat sini ada pedang. Kita tengok pedang, rasa dia macam plastik, apa yang panggil, plastik yang macam korang main Beyblade. Dia rasa keras macam. So tapi low quality lah, low quality punya plastik. Dan kita ada undalan ni. So side depan je ada colour, side langkah tak ada. Nice. Dia ada macam janggal sikit design dia, rasa macam sepatutnya lagi kecil mungkin. Tapi okey lah, dia bagi. And then kita ada Ultraman 3. Ini Ultraman 3 ni. Ultraman 3 translucent. Walaupun sebenarnya tak perlu bagi, tapi macam bagi aku menarik. Walaupun dia tak adalah sedetail sangat, tapi agak menarik lah untuk diinkludkan sekali. And then kita ada betul-betul ni. Okay, ini kena ambil betul-betul. Alright, so korang boleh tengok tangan dekat sini adalah berwarna silver. Sedangkan tangan dekat Ultraman Trigger tu warna, warna lah warna warna ungu. So ini adalah tangan yang pose, maksudnya dia untuk posing sahaja. Dia tak boleh pegang weapon lah sebab dia tak ada lipatan tangan dia tu. So nanti kita try ubah-ubah dan kita buat action pose dengan Ultraman Trigger ni menggunakan weapon dan lain-lain. Let's go. So guys, apa pendapat korang tentang Ultraman ni? Which is bagi aku
untuk korang bermain dengan harga yang murah. So boleh lah, pasti lah, sebab dia agak detail. Dan di sini juga korang boleh tengok beberapa action aku buat tadi pun, macam rasa lagi korang boleh bermain dengan action yang posing yang best. Aku rasa macam ada beberapa part yang aku rasa aku perlu ketengahkan, di mana part ni bila contohlah part tangan, aku lupa nak tunjuk tadi sebenarnya, dia boleh mengepak lah sebenarnya, nampak? So dia boleh buat action pose yang agak best juga. Cuma komplain aku dekat sini ialah bila kita pusing, bila dah macam ni dia sangat loose. So korang kena kreatif sikit lah kot untuk buat action pose. Tak boleh nak bagi dia, bagi aku memang yang macam ni kau kena stay lah, kau tak boleh pusing-pusing sangat. Tapi kalau korang kreatif, korang mungkin boleh buat action yang lebih baik lah. Dan tangan dekat sini, yang aku cakap grip dia loose ni, so agak menyedihkan, di mana bila dia nak pegang dia punya weapon ni, dia tidaklah pegang sangat, dia just macam sekadar letak sahaja. So tak ada, dia tak grip pun, just letak. So kau lipatkan tangan dia and dia akan duduk kat situ je. Cuma bila korang buat posing-posing berpelik ni, confirm jatuh lah, sebab dia tak grip tangan dia. So itu satu. And then untuk kaki pun korang kena hati-hatilah, sebab macam aku buat tadi, dia agak loose bahagian tapak ni. So korang kena adjust dengan betul untuk bagi dia berdiri dengan baik. So next kita nak cerita pasal size. Sebab aku tak tunjuk lagi kan size dia besar mana sebenarnya untuk Ultraman ni. Dan untuk itu aku nak tunjuk size perbandingan dengan, sekejap, tak nampak ni, tak clear. Okay, Ultraman Trigger UF bootleg ni dengan Sofubi. Aku ada Sofubi. Untuk size Sofubi biasa ni, korang boleh tengok tinggi agak dua kali ganda tinggi dia. Macam mana kira dua kali ganda tinggi? Tak, pasal aku macam, korang boleh tengok Sofubi tu dekat bahu Ultraman Trigger UF bootleg ni je. And satu lagi aku ada Ultraman Reboot, macam biasa Ultraman Reboot wakil SHF Ultraman Reboot, which is korang boleh tengok dekat sini. Jauh beza dia size, dari segi size lah, besar dan tinggi. Yang ini sebab dia SHF, so mungkin berbeza kategori lah sebenarnya kan. So bagi aku untuk harga RM38, tapi kalau kata korang macam nak buat bagi adik-adik main, tak ada hal. Untuk korang display pun tak ada hal. Cuma mungkin korang kena ada job painting sikit lah untuk bagi dia menarik. So itu sahaja dahulu daripada aku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah. Bye.